Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi info cara reset pabrik Nokia E71. Nokia yang dikeluarin di tahun 2008. Sekarang sudah ya itulah fungsinya, paling buat cuma telepon SMS. Bagi kalian yang bingung cara reset pabriknya, bisa lewat tombol sini. Kalau di pengaturan jatuhnya untuk biasa aja sih, yang betul-betul hapus semuanya ada di tombol sini, bintang pagar 7370 pagar. Dia akan minta password. Passwordnya kalau tidak pernah diganti sama sekali, ya passwordnya 12345. Tapi kalau sudah pernah diganti dan dicoba masuk 12345 gagal, berarti kalian tidak bisa reset pabrik Nokia ini. Cara jalan satu-satunya lewat PC. Sekarang kita coba. Ini ada dua langkah. Yang pertama bintang 7370. Yang kedua bintang 7780. Yang pertama 7370 harus berurutan. Jadi kita nunggu sekitar ya 2-3 menitan lah. Kita tunggu sampai logo Nokia muncul. Yang 7370 ini dia agak cepat. Kalau yang kedua 7780 agak lama. Nah, ini langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutin ke langkah kedua, bintang pagar 7780. Tutorialnya keluar semua setelah reset pabrik pertama. Sama, minta password juga. Passwordnya tetap 12345. Sekarang kita tunggu. Ini nunggunya ya lebih lama dari yang pertama. Oke, apa kita tungguin aja. Sekarang sudah muncul logo Nokia-nya. Hasilnya telah direset pabrik. Sengaja saya tidak masukkan kartu, jadi tulisannya di sini offline, karena kalau saya masukin kartu bakal hilang semua kontak nomor telepon. Saran saja info saya bagikan, semoga bermanfaat.